kita rindukan suasana Qiyamul Lail di masjid. Kita rindukan suasana bersahur, berbuka bersama ahli keluarga kita. Sifat ihsan ini terserlah sepanjang perjalanan Nabi Yusuf yang hidup dia penuh dengan liku-liku, ranjau dan duri. Tuhan akan memberikan nilai bagi segala amalan yang anda buat itu mengikuti amalan anda yang terbaik yang pernah anda buat. Bila saya nampak atau dengar anak saya membaca satu ayat dari sebuah surah itu, terharulah. It is also faith that helps us remain steadfast on a path that we have committed ourselves to when things do not go our way.